Dan juga sangat dianjurkan ya kepada seorang suami ketika dia melihat uh, suatu keburukan dari istrinya bukan berarti semua uh, yang ada pada istrinya itu adalah buruk semua. Maka kita dikasih kata kunci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uh, jika kita melihat suatu keburukan dari seorang istri itu maka lihatlah kebaikan yang lain yang dia miliki seperti itu. E, jangan mentang-mentang dia berbuat buruk atau akhlaknya buruk seperti itu langsung kita kita ceraikan seperti itu ya maka itu sangat tidak tidak baik jadi yang kita lakukan pertama kita bersabar kemudian kita nasihati kita nasihati lagi jika memang tidak ada lagi jalan keluar di ujung maka disitulah baru kita bisa uh, menceraikannya seperti itu jadi jangan bermudah-mudah untuk uh, cerai karena ini adalah suatu hal yang sangat Allah benci walaupun memang itu di uh, dibolehkan.